maka ada satu amalan. Nah, ini rahasia di antara kita ya, bagi ini aja. Ada satu amalan yang saat dikerjakan semua amal lain ikut dan mempercepat pancaran cahaya takwa kita. Itulah puasa. Itulah apa? Puasa. Ya. Karena saat puasa dikerjakan semua amal yang tadi disebutkan semua akan ikut. Gak percaya? Orang kalau tidak puasa, jangankan sunnah, fardu terlambat rasanya biasa. Orang kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah dia gelisah. Oke? Okay? Saat tidak puasa, gak baca Quran biasa. Saat sedang puasa, gak baca Quran rasanya ada yang kurang. Gitu. Tidak puasa, ada orang minta di depan mata, belum tentu diberi. Saat puasa, yang tidak kelihatan mulai dihitung. Di sini duafanya berapa ya? Yatimnya berapa ya? Itu hebatnya puasa. Dan saat yang bersamaan, puasa itu bisa menekan fungsi-fungsi nafsu. Jadi taat meningkat, maksiat ditekan. Ya, maaf, orang bohong itu libur dulu bohongnya kalau puasa.